Salam Indonesia. Salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru, tentunya informasi yang sangat menyenangkan. Aspirasi perangkat desa kepada pemerintahan daerah agar bisa menaikkan penghasilan tetap atau siltap perangkat desa akhirnya dikabulkan. Nah, ini buat teman-teman perangkat desa ya, sudah lama nih aspirasi agar pemerintahan daerah ya, kabupaten kota untuk menaikkan penghasilan tetap atau siltapnya pada akhirnya dikabulkan. Bahkan bukan hanya perangkat desa saja yang mendapatkan kenaikan siltap ya, tetapi BPD pun ini mendapatkan kenaikan tunjangan ya, dan besarannya pun sama. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari antaranews.com, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah telah merealisasikan aspirasi pemerintahan desa berupa kenaikan penghasilan tetap atau siltap perangkat desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa BPD pada tahun 2024. Adapun kenaikan siltap perangkat desa dan tunjangan BPD yakni masing-masing sebesar Rp250.000, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Gumas Julius melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa Indra Setio Wahono di Kuala Kurun hari Kamis. Selamat buat teman-teman kita para perangkat desa dan BPD ya, yang berada di pemerintahan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Di sini kenaikan siltap dan tunjangan BPD direalisasikan atau dikabulkan sebesar Rp250.000. Nah, di sini diberi contoh ya, siltap kepala desa yang sebelumnya Rp3.500.000 setelah ada kenaikan di 2024 ini menjadi Rp3.750.000 ya, karena ada kenaikan. Kemudian yang lain juga ini kita lihat ya, untuk siltap sekretaris desa ya, yang sebelumnya Rp2.800.000 naik menjadi Rp3.050.000 ini untuk per bulan ya. Kemudian untuk tunjangan BPD, nah ini contohnya di sini, Ketua BPD ya, yang sebelumnya Rp2.300.000 naik Rp250.000 ya menjadi Rp2.550.000. Itu untuk Ketua BPD ya. Dan yang lainnya tidak akan admin sebutkan karena ini kenaikan tunjangan maupun siltap perangkat desa disamakan ya, naik Rp250.000 per bulan. Jadi teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah tinggal menambahkan saja ya Rp250.000. Ya, itulah informasi hari ini ya, bahwasanya teman-teman kita nih ada kenaikan siltap dan tunjangan BPD di tahun 2024. Semoga kenaikan ini bisa meluas ya ke kabupaten kota lainnya di seluruh Indonesia. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.